Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube aku Tiris. Dan thank you udah balik lagi ke channel aku. Di video ini aku mau demo dan juga mau review produk terbaru dari YOU Cosmetics, yaitu adalah YOU Simplicity Series. Oke, jadi YOU Simplicity ini adalah YOU dengan harga termurah. Harganya itu di bawahnya YOU Black dan di bawahnya YOU Gold. Oke, first let's talk about the packaging. Jadi ini tuh packagingnya gemes banget ya. Ini warnanya peach gitu. Ini peach-peach, coral-coral gimana gitu. Sebenarnya ini agak ngingetin aku sama packagingnya Colourpop Cosmetic yang Peach Series. Oke, baiklah, kalau gitu produk yang akan aku coba pertama adalah YOU The Simplicity Color Corrector CC Cushion. Jadi kalau biasanya itu BB Cushion, nah ini adalah CC Cushion. Ini aku juga nggak pakai primer atau apapun, aku mau tahu aja performanya dia seperti apa. Nah, dia ini packagingnya juga bagus banget, ini packagingnya gemes banget ya. Terus ini di dalamnya juga ada puff. Puffnya itu di sini ya warna peach juga. Dan ini juga dilengkapi dengan seal. Nah, ini tuh dalamnya kayak gini. Dan aku ada di shade Milky Beige. Oke, langsung aja mari kita pakai. Nah, ini seperti yang telah kamu lihat bahwa ini tuh coveragenya adalah medium coverage, tapi sepertinya ini bisa di-build sampai full coverage. Tapi hari ini aku nggak akan nge-build ini sampai full coverage karena hari ini aku cuman akan pergi santai-santai aja, jadi I think medium coverage is enough. Nah, ini hasil akhirnya adalah dewy finish. Ini emang benar-benar dewy gitu, jadi aku masih bisa lihat glow here and there. Nah, yang nomor satu ini turn out little bit ashy di kulit aku yang warnanya kuning langsat. Mungkin aku harus seharusnya memilih nomor yang di bawahnya. Tapi kalau di websitenya itu kayaknya yang nomor satu itu cukup gelap. Oke, selanjutnya aku mau set ini pakai loose powder karena ini terlalu dewy for my liking, so I will set it with loose powder. Nah, oke, jadi aku mau bacain si Simplicity Color Corrector CC Cushion ini. Jadi ini tuh adalah CC Cushion sekaligus pelembab, membantu meratakan dan mencerahkan warna kulit, memberikan tampilan wajah lebih lembut dan berkilau natural sepanjang hari. Oleh sebab itu, dia hasilnya adalah dewy finish, but too dewy for my liking, so that's why I set it with loose powder. Nah, si CC Cushion ini comes in 3 shades dan juga comes with the box, jadi dia ada boxnya. Oke, selanjutnya mari kita coba eyeshadow-nya. Nah, ini tuh eyeshadow-nya juga comes with the box. Boxnya juga warna peach juga, sama kayak warna packaging eyeshadow-nya ini. Ini tuh adalah eyeshadow quad yang nomor 1 flare. Nah, ini ada 4 warna di dalam satu palet eyeshadow ini. Jadi ada warna merah, ada warna peach, ada warna nude, dan juga ada warna rose gold sebagai warna metaliknya. Nah, ini adalah swatch eyeshadow-nya di tangan. Warna matte-nya ini cukup pigmented dan nggak patchy, tapi ini pigmented-nya tuh, pigmentasinya tuh nggak terlalu pigmented banget, jadi ini bisa di-build. Nah, ini untuk warna shimmer-nya, ini cukup creamy juga dan cukup gampang juga untuk di-blend, jadi I have no hard time untuk nge-swatch ini di tangan aku. Baiklah, kalau gitu sekarang mari kita coba aja langsung ke mata. Jadi pertama aku mau ambil warna peach ini sebagai warna transisi. Nah, ini tuh eyeshadow-nya formulanya tuh cukup powdery. Jadi make sure untuk tap the excess of the eyeshadow sebelum kamu apply ke mata supaya serbuk-serbuknya tuh gak jatuh ke bawah-bawah gitu. Nah, selanjutnya aku mau ambil warna merah yang shimmernya ini untuk ditaruh di entire lid. Nah, ini aku mau aplikasi pakai jari aja supaya warnanya lebih keluar. Nah, selanjutnya aku mau taruh yang warna rose gold ini untuk di center of the lid, di tengah-tengah kelopak mata. Oke, jadi ini eyeshadow-nya udah jadi, dan untuk warna yang rose gold-nya, untuk warna yang shimmer di tengah-tengah ini, dia lumayan creamy, sangat blendable, dan juga cukup pigmented. Ini sangat pigmented, jadi ini bagus. Oke, selanjutnya aku mau pakai eyelinernya. Nah, ini tuh eyelinernya bentuknya spidol gitu, dan ya spidol kayak gini aja, spidol kayak pada umumnya. And let's try this. Oke, okay, so I love the eyeliner. Ini eyelinernya enak juga. Ini gampang diaplikasikan, gampang dipakai, dan juga nggak patchy, nggak putus-putus gitu. Nah, ini tuh hasil akhirnya dia ngedove gitu, jadi dia nggak mengkilat, which I love. Jadi ini Tiris approve. Oke, okay, nah selanjutnya aku mau bahas brow stylernya atau eyebrow pensilnya. Jadi ini adalah yang nomor 2 Warm Brown, dan ini tuh dilengkapi dengan spoolie. Spoolienya cukup kecil, jadi bisa menjangkau
bulu-bulu sampai yang paling ujung sini. Dan juga ini ujung pensil alisnya itu juga cukup kecil, jadi ini juga bisa bikin eyebrow yang runcing gitu. Oke, baik, mari kita coba aja. Nah, ini pensil alisnya cukup creamy dan juga cukup gampang di blend. Dan ini tuh kayak effortless gitu, kayak nggak usah berusaha terlalu keras, jadi alisnya udah bisa digambar dengan mudah. Oke, selanjutnya adalah lip creamnya. Ini adalah yang nomor 4 High Five, dan ini tuh warna yang nomor 4 ini adalah warna nude gitu. Nah, ini tuh lipsticknya mengandung aroma, tapi aromanya tuh enak banget, dan ini tuh beratnya adalah 4,5 gram. Kalau nggak salah ini harganya 49.500, kamu bisa cek di e-commerce-nya YOU Cosmetic. Nah, ini warnanya cantik banget, ini rasanya ringan banget, dan ini pigmented juga, sama ini juga nggak patchy, walaupun murah, ini nggak patchy. Jadi ini pas aku tersenyum kayak gini, dia nggak ngegaris-garis di bibir aku dan juga nggak ada yang bolong-bolong. Oke, selanjutnya aku mau pakai bulu mata palsu dulu dan juga selesaiin makeup aku, mau pakai blush on, contour dan segala macam. And I will be right back to you after that. Oke, so here's the final look. Kesimpulannya, kalau kamu mau cobain produk-produk dari YOU Cosmetic yang seri Simplicity ini boleh banget. Karena walaupun ini tuh harganya murah banget, hasilnya itu cukup lumayan juga. Jadi aku recommended buat kamu yang baru belajar-belajar makeup atau pengen nyobain YOU Cosmetic, bolehlah kamu coba yang YOU Simplicity ini. Karena selain dia ini packagingnya bagus banget nih, packagingnya fancy banget kayak gini, dia juga kualitasnya bagus banget. Dan untuk harga yang segini, ini sama sekali nggak mengecewakan. Nggak ada yang mengecewakan. Aku approve semuanya. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review ini membantu. Finally, you reach the end of the video. Thank you so much for watching. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa untuk kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen. See you again on my next video. Really, really soon. Love you so much as always. Bye.